Selamat pagi penonton. Ini adalah kopi hitam yang diseduh pakai air panas kasih gula. Sebutannya yang manis gulanya, kopinya hitam dan pahit. Tapi di sini saya mau ngomong dulu, saya kalau minum kopi itu kalau minumnya pagi hari atau siang hari di perut itu kayak semacam ada ikan gabusnya, kelupuk-kelupuk begitu. Jadi saya sering sekali menghindari minum kopi. Kadang pun kopi susu juga begitu. Nah, kemarin saya ada di NTT, ya. Kebetulan customernya adalah orang Timor. Di sana, saya setiap pagi di penginapan sukanya kopi, kopi hitam dan roti tawar. Dan ketika di rumahnya juga seringan kopi hitam dan roti itu. Nah, setelah saya pulang dari sana, ini kurang lebih di sana hampir 2 minggu. Nah, setelah pulang dari sana, saya kok jadi kepengen ngopi terus. Dan anehnya waktu di NTT itu lambung saya juga nggak sakit, nggak kelubuk-kelubuk begitu di perut. Itu biasa aja. Biasanya kalau di sini dulu kalau ngopi begitu, minum kopi pasti perutnya kelupuk-kelupuk begitu. Nah, dia bilang tuh namanya asam lambung atau apa ya. Nah, kemarin pokoknya di NTT tidak terasa begitu. Saya juga minumnya sedikit-sedikit karena jarang sampai habis gitu. Karena saya sendiri enggak enak kan disukin orang enggak minum gitu. Kebetulan juga kadang lalatnya bantu. Lalatnya kecemplung kan, jadi saya udah jangan diminum, ada lalatnya. Jadi sudah minum separuh begitu. Ini sampai di sini saya ketagihan kopi. Jadi sehari bisa sampai 4 gelas kopi. Gitu. Jadi saya juga bingung sendiri. Nih, kita minum. Jadi seperti ini tuh terasa sedap sekali. Enak rasanya. Asli enak. Ini dengan ketagihannya begini, gara-gara saya di NTT kemarin, karena keseringan disuguhin sama orang Timur ini. Ini kopi, kopi hitam, tapi dikasih gula jadi kopi gula manis. Saya jadi kecanduan nih. Kalau kayak gini saya boleh nggak minta jadi nuntut gitu ya supaya dibelikan kopi gitu setiap awal tahun gitu sama orang Timornya. Gara-gara di situ saya jadi kecanduan kopi, kira-kira boleh nggak ya? Boleh kali ya. Nanti saya akan kasih tahu deh. Nanti kalau yang orang Timur nonton video ini mungkin tahu nih, gara-gara di NTT saya jadi kecanduan minum begini, memakan roti tawar. Bahwa yang kenal saya, dulu saya paling tidak mau minum kopi, mending teh begitu. Sekarang kebalik. Sejak hari NTT kemarin, saya terbalik. Jadi maunya minum kopi. Pagi sudah minum, hingga jam 11 sudah nyari kopi lagi. Jam 2, jam 3 udah minum. Minta lagi. Aneh sekali. Terus nanti sore udah nyari kopi lagi. Kopinya mana? Gitu. Malam-malam masih ngopi lagi. Ya, ini pagi-pagi. Pokoknya baru kali saya ngerasain tuh namanya kopi itu enak gitu. Di perut juga enak. Maksudnya minuman begini enak, dulu tuh nggak pernah loh. Asam lambung terus. Pokoknya perutnya seperti ada ikan hidup lah, ada belutnya. Ini sejak dari NTT ini, saya jadi kecanduan kopi. Orang rumah juga bingung. Kok saya jadi minum kopi mulu gitu. Sebetulnya minum oke, tapi nggak ada. Begitu aja ya. Nah, saya nanti saya kasih tahu orang Timur ya, supaya
beliin kopi tiap tahun ini, buat setahun-setahun gitu, ke depan setahun-tahun gitu ya. Ini gara-gara di NTT saya jadi kecanduan minum kopi ya. Jangan marah ya, nggak boleh marah, jangan marah. Salam sukses selalu dong.